Oke, bosku semua ya. Yang sementara mencari sapi jantan, ini persilangan PO dengan Bali ya. 12,5. 12 juta setengah. Yang sementara mencari sapi jantan. Saat ini kita berada di pasar Selasa, Desa Mongkolito, Kecamatan Bolioguto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bosku. Kondisi jantannya lengkap, aman, seimbang ya. Tunggu. Ini mata kanan kiri oke ya, jernih. Hidung juga aman ya. Hidung aman. Tanduknya juga seimbang. Kurang pegang juga aman. Nah, diamankan saja ya. Amankan saja. Dan saat ini kita bersama abang siapa dulu? Bang Mus. Bang Mus, dari mana bang? Dari Lolak, ya. Kota Mobagu. Ya, kita kedatangan saudara dari Kota Mobagu ya. Murah bos. Sedang memantau keadaan pasar sapi di Mongkolito, Kecamatan Bolioguto. Sudah dapat berapa bang? Satu. Jadi ada teman-teman atau saudara yang sementara melihat Bang Mus, ini Abang Mus saat ini berada di pasar sapi Bolioguto. Sementara memantau ya, memantau keadaan dan mencari bibitan sapi untuk dibawa di Kota Mobagu. Oke bang, kita kembali ke sapi ya. Ini jantan silangan juga, silangan limusin kategori pegon. Ngalauti? Lima belas. Ini kategori pegon ya, silangan limusin. Kalau ambil par 25. 15. Kalau diambil par 25. Par 25. Oh, ini yang 11,5. Mungkin tadi ada perbedaan harga, revisi harga ya. 11,5. Ini 15. Kalau diambil par 25. Ini calon besar ya. Calon panjang. Tinggal bagaimana cara pemeliharaannya. Aman semua ini, aman. Matanya jernih-jernih ya. Coba. Oke ya, jantannya aman seimbang ini. Untuk kedua-duanya aman seimbang. Oke, bos-bosku yang sementara mencari pedet super calon piara. Ini rambon-rambon ya. Super-super ini. Ini perselangan kembali dengan Sumba sepertinya ya. Atau dengan PO. Karena struktur badannya. Tambah 8 ribu. Orang yang awal juta. Ngolo dia pak. Sepuluh tambah. Ini super bos-bosku. Tambah 9. Ya, pantau langsung di pasar sapi Mongkolito saat ini. Tambah 10. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe-nya dihitamkan. Tambah 9 ribu. Wes. Tambah 9 ribu. 5 ribu. Oke ya. Matanya ini jernih ya, kanan kiri jernih. Tanduknya juga seimbang. Hidung oke. Kukunya juga aman ya. Ini yang jual kosana kemari ini.
Yang merah angus? 9,5. Oke ya, ini 9,5 buat basket. Ini super-super ya. Ganteng, calon besar ini. Dengan abang siapa dulu? Andy. Nomor HP-nya? Nomor HP tidak dapat apa. Wese. Oke, Bang Andy ya. 9,5 tambah. Pas. Oke, pas. Oke ya. Jantannya lengkap normal, seimbang. Ekor putih. Tambah, tambah. Woi, 8,000 tambah. Baru hanya 1 juta. Oke, bos-bosku semua yang sementara mencari sapi kategori jantan. Ini silangan-silangan ya, dihargai satu parnya limusin murni 45. Nanti bisa dipisah atau tidak, silakan telepon langsung Pak Sawon. Telepon langsung Pak Sawon. Nah, silakan ya, baku cerita baik, baku nego baik, bisa dipisah atau tidak, atau baku di lebar apa. Nah, nanti tinggal DP baku cerita. Kategori pegon ya, pegon. Yes. Ini super. Tinggi besar panjang ya. Mantap. Pucu-pucu, Papa Dontot. Untuk jantan lengkap seimbang bos-bosku semua. Oke ya, matanya jernih, dua-dua. Hidungnya aman ya. Untuk tanduknya juga seimbang bos-bosku. Kuku juga kering, aman. Kita lihat pasangannya ya. Oke, ini pasangannya bos-bosku semua. Masih dengan kategori silangan juga ya. Ini masuk kelas pegon. Mantap ini Bapak Dontot, pucu-pucu. Untuk jantannya lengkap seimbang buat bosku semua. Ya, ini postur atas. Oke, bos-bosku semua yang sementara mencari sapi jantan. Tambah 12, Pak. 12 tambah. Berapa? Dihargai 12. Tambah oleh Pak Saiman, asal bunyi tambah. Asal ada tambah. Ini jantan super. Jemputnya wes apa iki? Tambah 5. Ya, jantannya lengkap seimbang, normal. Oke ya, mulus. Mulus sapi, ganteng. Mata, hidung aman, mulut juga aman. Tanduknya seimbang. Mati mata pas 10.
Tambah 12, Pak. 12 menambah bosku semua. 14 teng. Yang jantan? Oleh. Tambah 11. Ini jenis limusin tapi silangan rambon ya, atau rambon silangan limusin. Ini tinggi panjang. 10 sengah saya menambah. Ayo naik, nambah 10 sengah. Untuk jantannya kanan kiri seimbang bos-bosku semua. Ini masih kategori luar kandang ya. Kategori luar kandang. Yo, tambah 5 sengah. Tambah 5 sengah. Tambah 5 sengah. Oke ya. Besok Rabu, Pak, pantau di Pulau Bala. Baik, bos-bosku semua. Yang jual berapa? Kita masih bersama Bang Iwin ya, yang sementara mencari jantan-jantan. Nanti telepon langsung, hubungi langsung Bang Iwin ya. Ini mulus prospek. Ini sapi luar kandang ya, sapi luar kandang. Tanda alam. Ciri alamnya yaitu balai atau berkutu ya. Ini kecil-kecil sangat lumayan lah, nggak banyak tapi lumayan. Untuk kakinya kukunya kering ya, dan mata kanan kiri juga jernih, hidungnya aman, mulut oke, tanduk seimbang. Ini mulus dan sehat ya. Piro? Tambah 10 bos-bosku. 10 tambah. Ini kaki kirinya bekas terjerat tapi sudah sembuh dan sudah menyatu ya, sudah mulai tumbuh bulu-bulunya. Jadi aman bos-bosku semua. Oke ya, aman. Nah, ini tambah 10 jus per kejus. Bang Iwin.